Kita tangkap pakai kamera kereta cepat Jakarta-Bandung. Tangkap kita sama kamera ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Wow. Liput, pantau, dan tangkap ya teman-teman. Sahabat YouTube yang berbahagia yang di Bandung Raya, Bekasi, dan seluruh Indonesia. Infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodetabek. Lanjut, tonton terus sampai tuntas, sampai habis. Bekasi Timur ya, Stasiun Bekasi Barat. Mantap. Di siang hari ini 12:39 masuk area Stasiun Bekasi Barat LRT Jabodetabek. Dan kereta cepat bus sudah tidak kelihatan ya, tidak kelihatan karena terhalang oleh kendaraan. Oke, lanjut, tonton terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share, teman-teman. Lihat aja. Hari ini sekali lagi 30 April 2024 ya, di hari terakhir di bulan April 2024 pukul 12:10 menit. Kepadatan di tol Jakarta Cikampek, arah Bekasi Barat, dan arah Bekasi Timur seterusnya padat merayap pamer. Untuk tol layang MBJ lancar, dan jalur trek layang kereta cepat Jakarta Bandung kita menunggu ya melintasnya kereta cepat bus dan LRT Jabodetabek barusan sudah melintas yang ke arah timur, dan kita tunggu yang dari timur ke arah barat. Oke teman-teman, semoga berbahagia, sehat selalu, dan jangan lupa ya untuk berkembangnya video dan channel Kanta Santuy. Bantu dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen, dan share juga notif loncengnya. Dan salam sehat. Oke, semoga berbahagia. Lanjut. LRT Jabodetabek sudah muncul di jalur Bekasi lain, arah ke barat stasiun Halim dan stasiun Mayer. Itu atas. Wow. Ya. Lintas. Dan di bawah tol Jakarta Cikampek ya, ada merayap. Menit. Nah, ini
kita sama kamera ya, kereta cepat Jakarta Bandung. Wow. Teman-teman, tonton terus ya di video dan channel yang sama di lain waktu. Oke, salam sehat, semoga bermanfaat.